Setelah beres-beres packing, siap kita berangkat. Lagi di mobil ke Bandara Soekarno-Hatta untuk beasiswa S2 ke Polandia. Udah di bandara, nunggu penerbangan jam 14.00. 16.00. Di gate 2 nunggu jam 2 nunggu jam 2 ngapain mah kita masuk ke... foto. Udah video aja langsung kita berangkat aja sebelum video sekarang males nggak boleh video dari tadi gitu. Udah tadi di rumah kan? Di mobil udah di rumah kok belum ada apa-apa tadi nggak ada iya aduh telat lupa ya, gimana dong video ngirim video bisa ya? Hah? Mama bisa nanti. Bisa? Iya. Nungguin Budi juga di sini. Tunggu, lagi mau moto aja kok susah. Udah lah. Nah, sekalian ini. Nah, nih, video mau jalan. Ya udah nih, lagi ya. Video aja deh. Ya udah. Nih, lagi jalan. Aduh. Ini lagi nunggu pesawat check-in, terus lagi nunggu pesawat Lion datang. Sepi ya bandara. Nunggu pesawat datang. Untuk penunjukan jalan keluar dari Lion. The emergency exit lights will illuminate the emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya di... Udah sampai di Kuala Lumpur nyari cowok-cowok. Nah, udah ketemu. Jadi bareng sama cowok-cowok ini. Nah, ya itu. Nah, ini tiketnya. Masuk DC24. Nah, ini di dalam British Airways-nya, jadi canggih juga dia, ada fasilitas kayak layar gitu dan entertainment. Cabin crew, boarding complete. And since for any ground colleagues on board, we are closing the door, so if you'd like to leave, now is your last opportunity. Look at British. Jadi di sini bisa nonton film, nonton TV, dengerin radio, dengerin musik, bisa juga ngelihat peta. Sekarang itu kita lagi terbang di mana gitu. Jadi petanya bisa dilihat. Nah, ini udah di dalam pesawat yang British tadi, masih yang ke arah London. Nah, ini kita sudah hampir nyampe di London. Jadi transit di Heathrow Airport. Lewat Timur Tengah di Afghanistan, Iran gitu-gitu, terus lanjut ke bagian Eropa kayak Turki. Nah, lalu deket dari Turki arahnya ke Belanda ya, kalau nggak salah Belanda, terus baru Jerman, baru deh nyampe itu apa namanya Heathrow. Nah, duduknya tuh nggak dapet di pinggir, jadi nggak lihat langit sama sekali. Nah, ini dapet makanan juga. Makan.
makanannya enak. Dua kali dapat makannya, bisa dapat minum juga lebih dari dua kali. Nah, ada yang nitip nih jualan endorse keriting Eropa. Nah, ini udah nyampe di Heathrow. Sekalian promosi handsock sama keripik aku juga ya. Halo guys. Halo. Halo guys. Halo guys. Kita lagi di Bandara Heathrow. Lagi di Bandara Heathrow. Itu ada Heathrow, ya. Siapa? Mas. Siapa tuh? Mas. Dari Kuala Lumpur malam. Sampai sini masih malam juga. Masih malam. Waduh. Juga. Nanti sampai Krakow juga malam. Iya nih. Aduh. Harus semangat lah. Siapa? Ini udah sampai pesawat yang ke Poland. It must be worn whenever the seatbelt. Ke tempatnya di Warsaw Airport. Nah, ini udah sampai di Warsaw Airport. Yang ke Warsaw cuma 2 jam, kalau yang tadi 13 jam, sama tadi yang ke London. Oh ya, makasih teman-teman cowok-cowok yang udah bawain bawaan aku yang berat-berat itu. Nah, ini lagi naik-naik bis. Tapi kita ketinggalan, jadi aku berdua doang. Ketinggalan naik bisnya.